dunia ini yang gue takutin tuh ya, ada 4 orang. Ketiga, Kak Fitri Sahuteru. Peringatan Fitri Sahuteru pada Nikita Mirzani yang suka posting video dan foto dengan pakaian sangat terbuka. Ini katanya. Baru-baru ini Nikita Mirzani kembali menjadi kontroversi dan sorotan publik melalui vlog channel YouTube pribadinya. Dalam vlog, Nikita Mirzani beraksi vulgar di kolam renang saat membuat video bersama Billy Saputra. Sebagai sahabat dekat Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru mengaku bahwa dirinya belum melihat video tersebut. "Belum nonton, ntar saya nonton dulu ya," ungkap Fitri Sahuteru. Selain pro, tak sedikit pula publik yang melontarkan ketidaksetujuan terhadap video tersebut karena dirasa tak cocok dengan budaya Indonesia yang condong ke timur. Fitri Sahuteru sendiri menanggapi santai hal tersebut karena menurutnya Nikita Mirzani sudah terbiasa dengan komentar pedas dari netizen. "Ya, kalau komentar miring kan udah melekat dengan Niki. Tapi kan yang paling penting orang di sekitar Niki yang tahu bahwa Niki itu baik," ungkap Fitri Sahuteru. Tetapi Fitri Sahuteru mengungkapkan bahwa dirinya pasti akan menegur dan mengingatkan Nikita Mirzani jika wanita tersebut tengah bersamanya. "Kalau di depan mata saya, ingetin. Tapi kalau udah terlanjur di pos saya, ngingetinnya gimana? Followernya dia aja udah berapa jutaan kali yang lihat," lanjut Fitri Sahuteru. Di samping itu, Fitri Sahuteru juga tak bisa memberikan banyak komentar soal Nikita Mirzani yang sering memposting foto dengan pakaian terbuka di akun media sosialnya. Lantaran menurut Fitri, dirinya juga masih belum sempurna dalam berpakaian, tak merasa tak berhak mengatur apa yang seharusnya dikenakan oleh Nikita Mirzani. "Kalau itu kan menjadi hak masing-masing ya. Ada orang yang seperti saya kepengen berhijab insya Allah segera, tapi tertutup. Ada yang kayak Niki," ucap Fitri Sahuteru. Sebelumnya Nikita Mirzani pernah memutuskan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, tetapi hal itu pun tak mendapat respon yang baik dari publik. Fitri Sahuteru berharap agar Nikita Mirzani menjadi lebih baik lagi ke depannya. "Semua itu kan berproses. Niki dulu pernah tertutup juga, semua juga nyalahin dia," ucap Fitri. "Sekarang begini, disalahin juga. Jadi ya udah, saya cuma bilang sama Niki, ya yang soleha aja lah," tutup Fitri Sahuteru. Itulah guys, peringatan dari sahabat Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru, untuk Nikita yang sering update dan ngelarin video di YouTube-nya yang sangat kontroversial. Jangan lupa kalau kalian suka, like, komentar di bawah, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.